Jadi kalau kita lihat ya, itu situasi di Patani saat ini itu serupa dengan Aceh pada masa awal-awal perdamaian dulu. Jadi sekitar tahun 1998 1999 ya, serupa dengan keadaan Patani saat inilah. Belum ada mau negosiasi dengan pihak mana, jadi pemerintah belum ada kejelasan tentang negosiasi. Tapi pendekatan informal itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menemukan kejelasan pihak mana yang diajak untuk berunding, ya. Dan akhirnya karena ada dua grup juga pada masa itu di Aceh, jadi maka kemudian yang dirunding dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka. Jadi kalau mungkin untuk saat ini kita harap pemerintah Thailand itu bisa melakukan pendekatan informal dengan kelompok pejuang ini supaya bisa ada saling kepercayaan, trust building satu sama lain lah. Begitu pula dengan civil society-nya. Jadi mungkin butuh 1 tahun atau 2 tahun untuk menumbuhkan interaksi, komunikasi dan juga saling kepercayaan ini, kan. Nah, kemudian kalau misalnya perundingan 28 Februari tersebut itu menjadi sebuah sinyal terhadap keinginan pemerintah Thailand untuk mau melakukan perundingan, saya pikir ini harus didorong pada proses politik, bukan pada proses pemaksaan misalnya atau pada proses kepentingan personal, tetapi harus didorong pada proses politik di mana proses ini bisa menemukan formulasi atas kepentingan bersama, kepentingan pemerintah Thailand, kepentingan kelompok pejuang, kepentingan petani dan juga kepentingan lainnya. Jadi kepentingan kawasan Asia Tenggara ini misalnya. Jadi saya pikir ke depan kita harus dorong proses ini ke arah sana.